pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Adakah anak-anak yang ingin merelakan dirinya untuk menjadi pemimpin doa? Oke, silakan Mbak Gita. Di tempat duduk siapa? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Gita. Oke anak-anak, sekarang coba dicek dulu grupnya. Ibu sudah kirimkan link untuk kalian presensi ya, diisi dulu ya. Baik, baik Ibu. Sudah semuanya? Sudah Ibu. Oke, selanjutnya kita berlatih konsentrasi terlebih dahulu ya. Semuanya siap tangannya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu, tepuk dua. Sekarang lebih cepat ya. Tepuk dua, tepuk satu, tepuk satu. Belum konsentrasi. Kita ulangi sekali lagi ya, sampai benar-benar siap dan konsentrasi. Yuk, tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu. Iya, bagus, pintar. Tepuk tangan sekiranya. Wah, bagus. Kelihatannya murid-murid pada pagi hari ini sudah siap ya untuk belajar dengan guru. Sudah, Bu. Nah, sebelum kita membahas materi pada pagi hari ini, adakah yang ingat materi minggu lalu yang Ibu sampaikan? Ada? Oh iya, Mbak Ivi silakan. Lalu kita belajar mengenai impact yang mempengaruhi ekonomi di suatu negara, Bu. Ya, betul sekali. Nah, selanjutnya Ibu ingin menayangkan. Anak-anak amati mengenai gambar ini. Apa yang ada di benak kalian mengenai gambar ini? Banyak rumah, Bu. Iya, pintar. Ada lagi? Banyak penduduk, Bu. Iya, betul sekali. Jadi anak-anak, gambar ini adalah sebuah kepadatan penduduk. Nah, kepadatan penduduk tersebut biasanya terjadi di perkotaan. Kepadatan penduduk ini akan masuk pada materi dinamika penduduk yang akan disampaikan pada hari ini. Itu ya. Sebelum memasuki pembelajaran, supaya anak-anak lebih bersemangat lagi untuk belajar, Ibu akan memutarkan sebuah video. Senang dong? Tolong disimak baik-baik ya. Silakan diperhatikan baik-baik ya anak-anak videonya. Dari video tersebut, adakah pelajaran yang bisa kita ambil anak-anak? Kerjasama. Iya, gotong royong, kerjasama. Iya benar. Semuanya itu benar ya anak-anak ya. Kita sebagai makhluk sosial tidak bisa nih hidup sendiri. Kita perlu bantuan orang lain untuk melakukannya bersama-sama supaya lebih cepat selesai. Iya, lebih cepat selesai, lebih mudah seperti itu ya anak-anak ya. Sekumpulan semut-semut tadi anak-anak itu bisa diibaratkan seperti bangsa negara kita ya anak-anak. Karena apa? Karena di Indonesia ini penduduknya juga banyak, terdiri dari lebih dari 2 juta jiwa. Nah, mengapa bisa demikian? Ini disebabkan karena banyaknya penduduk yang ada di negara kita. Itu salah satu faktornya itu adalah natalitas, yaitu jumlah angka kelahiran yang tinggi. Nah, hal tersebut akan kita pelajari pada pagi hari ini. Baik anak-anak, pada hari ini tujuan kita belajar dinamika penduduk adalah yang pertama, menjelaskan ya, tujuannya itu agar kalian mampu menganalisis perkembangan penduduk di Indonesia
dan mengidentifikasikan dampak dari dinamika penduduk serta cara mengatasinya. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menggunakan model belajar snowball throwing. Nah, agar lebih asik nih kita belajarnya, kita Ibu akan memberikan reward. Yeay! Tetapi juga ada punishment-nya. Wow. Reward ini akan Ibu berikan kepada siswa yang aktif. Jadi, murid-murid bisa aktif dalam pembelajaran pada hari ini. Gitu ya? Baik, Bu. Nah, apakah ada yang pernah dengar mengenai dinamika penduduk sebelumnya? Sudah, Mbak Greta? Setahu saya, dinamika penduduk itu belajar tentang masyarakat yang berpindah-pindah. Ya, bagus, Mbak Greta. Tidak hanya itu saja ya, anak-anak. Jadi, kita akan belajar mengenai kematian, kelahiran, faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepadatan penduduk, dan permasalahan-permasalahan lainnya. Pertemuan kali ini, kita memasuki tema 4, yaitu mengenai dinamika penduduk. Nah, pengertian dari dinamika penduduk ini adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor. Nah, yang faktor pertama itu kelahiran atau natalis, yang kedua itu kematian atau mortalitas, yang terakhir adalah perpindahan atau migrasi. Untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk dilakukan sensus penduduk. Nah, Indonesia melaksanakan beberapa kali sensus penduduk. Sejak kemerdekaan telah dilakukan 7 kali sensus penduduk, yaitu sensus penduduk di tahun 1961, 1971, 1980, dan tahun 2000, 2010, dan 2020. Sebelum dilanjutkan ke kegiatan berikutnya, adakah dari kalian yang ingin bertanya terkait materi yang Ibu jelaskan tadi? Belum. Baik, jika belum ada, berikutnya Ibu akan membagi kelas ini ke dalam 3 kelompok. Nantinya, setiap kelompok berisi 3 orang siswa. Cara membuat kelompok yaitu dengan berhitung 1 sampai 3 dari belakang ke depan. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Jika sudah dipahami, nanti yang mendapatkan angka sama segera berkumpul menjadi satu kelompok ya. Berhitung bisa dimulai. Ayo dari Mbak Rani. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sudah mendapatkan kelompok semua? Sudah, Bu. Selanjutnya, anak-anak bisa bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Dalam hitungan kelima, semua sudah bergabung dengan kelompoknya tanpa suara ya. Baik, Ibu. 1, 2, 3. Selanjutnya, setiap kelompok bisa menentukan jargonnya masing-masing dan menentukan setiap kelompok ini harus memiliki satu ketua untuk maju ke depan untuk Ibu jelaskan nanti materinya ya. Baik, Bu. Sudah jelas semuanya? Sudah, Bu. Kalau sudah jelas, silakan dikerjakan. Dipilih dulu ketuanya dan juga jargonnya ya. Baik, Bu. Baik, selanjutnya nanti Ibu akan memberikan kalian satu buah gelas, lalu ada 2 buah kertas dan papan nama. Nanti kalian bagikan ini ke teman-teman kalian, lalu jelaskan materi yang telah Ibu sampaikan tadi ya. Baik, Bu. Oke, silahkan kembali ke tempat. Kalian bisa ambil ini. Teman-teman, tadi aku sudah mendapatkan penjelasan dari Bu Guru bahwa dinamika penduduk itu merupakan perubahan jumlah penduduk yang diakibatkan dari beberapa faktor, yaitu dari
natalitas, mortalitas, dan juga perpindahan penduduk atau migrasi. Lalu untuk bagaimana kita mengetahui bahwa suatu daerah itu mengalami perubahan penduduk, itu pemerintah melakukan yang namanya sensus penduduk. Apakah sensus penduduk itu dilakukan setiap tahunnya? Tidak, untuk sensus penduduk itu dilakukan setiap 10 tahun sekali. Kalau menurut penjelasan Bu Guru tadi, apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dinamika penduduk? Ya, seperti yang sudah dijelaskan, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk itu ada 3. Yang pertama ada kelahiran, kemudian kematian, dan juga perpindahan penduduk. Oke, terima kasih penjelasannya. Mirip seperti yang aku baca di internet tadi. Lalu untuk dampak negatifnya apa saja? Nah, untuk dampak negatifnya itu, yang pertama tingginya angka pengangguran, kemudian yang kedua itu persebaran penduduk yang tidak merata, dan yang ketiga itu penduduk usia produktif itu kebanyakan mereka menjadi beban. Seperti itu. Kurang lebih mirip sama yang aku baca di buku tadi. Terima kasih penjelasannya. Baik anak-anak, dirasa waktunya sudah cukup untuk menjelaskan materi yang tadi Ibu sampaikan melalui ketua kalian. Sekarang dilanjutkan untuk menuliskan pertanyaan mengenai materi tadi ya. Untuk mengurangi, untuk mengantisipasi pertanyaan yang sama, maka Ibu akan membaginya seperti itu ya. Jadi kelompok natalitas akan membahas mengenai dinamika penduduk, yang kelompok mortalitas akan membahas mengenai permasalahan dinamika penduduk, dan kelompok terakhir migrasi akan membahas mengenai solusi dari permasalahan dinamika penduduk. Seperti itu ya. Baik Bu. Sudah tidak ada pertanyaan? Tidak, Bu. Cukup jelas ya perintahnya? Jelas, Bu. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Bagaimana, ada kesulitan tidak? Tidak, Bu. Tadi kan kita sudah belajar dari sumber referensi yang berbeda-beda. Nah, dari kalian ada pertanyaan nggak? Aku ada pertanyaan. Tadi kan sudah disampaikan bahwa salah satu dampak negatif dari banyaknya penduduk itu adalah pengangguran. Nah, lalu upaya apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut? Pertanyaan bagus, boleh langsung dituliskan saja di kertas. Oke. Baik anak-anak, sudah selesai menulis pertanyaannya? Sudah, Bu. Oke, perwakilan dari salah satu anak bisa bolanya dipegang ya, diangkat di atas yang tinggi. Oke, nanti dengarkan instruksi dari Ibu ya. Kalau nanti bolanya dilempar searah jarum jam. Oke. Oke, instruksi pertama paham ya. Nanti saat melempar bola, teman-teman yang lainnya mengiringi dengan menyanyi bersama-sama lagu Ampar-Ampar Pisang. Oke, sudah paham? Paham, Bu. Oke, nanti berhentinya bagaimana, Bu? Berhentinya Ibu akan mengucapkan stop, seperti itu ya. Oke, bisa dimulai sekarang? Bisa, Bu. Bersiap-siap ya semuanya ya, kelompoknya yang mau menangkap bola. Sudah siap semuanya?
Siap. Memangnya nggak usah keras-keras ya, pelan-pelan aja ya. Mulai yuk. 1, 2, 3. Ambar ambar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji di turun dari Bali. Manggelepo, manggelepo, batang kayu beko, beko di makan api. Stop, semuanya stop. Oke, ada yang dua, ada yang dapat dua bola, kelompok, oh kelompok migrasi, oke, karena ini kelompok kalian ya, bulan kelompok kalian diberikan kemortalitas. Baik, Bu. Nah, mulai sekarang bisa dibuka bolanya. Baca pertanyaannya, Ibu berikan waktu 3 menit untuk menjawab pertanyaannya. Angnya cukup? Cukup. Tiga atau lima menit? Lima. Oke, lima juga cukup. Oke, dimulai dari sekarang ya. Bagaimana, ada kesulitan? Belum, Bu. Belum bisa menjawabnya. Siap. Artinya terjadi pada setiap masyarakat, baik berlangsung cepat atau lambat. Selain itu, perubahan sosial tidak bersifat parsial pada salah satu aspek kehidupan, melainkan saling berkaitan
atau mutual interdependent dan memiliki pengaruh berantai aspek kehidupan lainnya. Terima kasih, seperti itu hasil diskusi dari kelompok natalitas. Oke, tepuk tangan semuanya. Dilanjutkan berikutnya kelompok mortalitas. Baik, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok mortalitas ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami mendapatkan pertanyaan, upaya apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan dinamika penduduk seperti pengangguran? Menurut kelompok kami, pemerintah dapat mengadopsi berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan dinamika penduduk, termasuk pengangguran. Beberapa upaya yang biasa dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada kebijakan ketenagakerjaan, kemudian ada program stimulus ekonomi, yang ketiga ada pendidikan dan pelatihan, dan yang keempat ada kebijakan pengusaha dan investasi. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Yang terakhir, kelompok terakhir, kelompok migrasi. Oke, kami dari kelompok migrasi akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai tadi pertanyaannya, jelaskan apa yang perlu dimaksimalkan oleh negara Indonesia dilihat dari jumlah penduduk yang sangat banyak. Dilihat dari jumlah penduduk yang sangat banyak, ada beberapa hal yang perlu dimaksimalkan oleh negara Indonesia. Yang pertama ada sumber daya manusia, yang kedua ada konsumsi domestik, yang ketiga ada kewirausahaan dan inovasi, yang keempat ada pengembangan infrastruktur, yang kelima ada pemberdayaan daerah, yang keenam ada pengelolaan SDM. Oke, tepuk tangan. Alhamdulillah, tepuk tangan buat kita semuanya. Semua kelompok sudah menyampaikan jawaban dari pertanyaan teman-teman kelompok lainnya ya. Sudah. Ibu sangat bangga sekali karena pada pembelajaran kali ini anak-anak sangat excited sekali, sangat semangat sekali. Ya, terima kasih ya. Mungkin dari diskusi tadi atau dari materi yang telah Ibu sampaikan, mungkin anak-anak memiliki pertanyaan atau keganjalan, bisa ditanyakan dengan Ibu, mungkin ada? Saya, Bu. Ya, coba Mbak Raniata. Izin bertanya, Bu. Tadi di awal, sewaktu saya mencari materi di internet, saya membaca bahwa angka kelahiran di negara Jepang sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan Indonesia. Kenapa bisa seperti itu ya, Bu? Baik, pertanyaan yang baik, pertanyaan yang bagus. Ini juga masih berhubungan ya dengan materi kita pada hari ini. Jadi, memang benar bahwasanya Jepang ini memiliki angka kelahiran yang rendah daripada negara kita. Karena menurut survei, perempuan di Jepang itu keinginan untuk memiliki anaknya itu 63%. Jika dibandingkan dengan negara kita, Jepang ini memang sangat berbeda ya. Karena di Jepang itu berbeda sekali ya dengan di Indonesia. Karena orang-orang Indonesia itu tingkat pekerja kerasnya kurang daripada di Jepang. Kalau di Jepang seperti yang kalian ketahui sendiri ya, di TV-TV itu sudah banyak tamu kerja, siang kerja, malam kerja. Itu. Bagaimana Nani? Apakah cukup menjawab? Sudah cukup, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kemudian, apakah Hadian bersedia menyampaikan kesimpulan dari pembahasan kita kali ini? Saya, Bu. Oke, silahkan, Bu. Ya. Hari ini kita belajar tentang dinamika penduduk, yakni laju pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu ada angka kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Dapat dari laju perpindahan penduduk, yaitu yang pertama ada tersedianya tenaga kerja, yang kedua ada peningkatan penanaman modal, yang ketiga ada peningkatan inflasi. Kemudian dampak dari negatifnya laju penduduk yaitu yang pertama meningkatkan pengangguran, yang kedua ada persebaran penduduk, yang ketiga ada penurunan kualitas penduduk. Kemudian cara untuk mengatasi laju pertumbuhan penduduk yang pertama ada pemerataan pembangunan,
yang kedua ada perencanaan KB, kemudian yang ketiga ada peningkatan kualitas pendidikan. Yang bagus, tepuk tangan buat Mura. Dari pembelajaran tadi, apakah cukup menyenangkan anak-anak? Menyenangkan, Bu. Semuanya senang? Senang. Semuanya happy? Happy. Dari bagian dari rangkaian pembelajaran kita, kira-kira yang paling menyenangkan, bagian yang paling menyenangkan itu yang mana? Yang mana? Kalis? Saat berdiskusi dan menyampaikan hasil diskusi, Bu. Iya. Ada lagi, Mbak Greta? Lempar bola. Sudah? Itu? Ada lagi, Bu. Apa? Saat membentuk kelompok juga, Bu. Oh iya, sip. Terima kasih ya atas tanggapan mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selama Ibu melakukan metode pembelajaran tadi, mungkin ada kekurangan, mungkin ada masukan dari anak-anak? Ada masukan? Iya, boleh. Oh iya, oke. Terima kasih ya Mbak Rita atas sarannya. Semoga minggu depan kita bisa belajar bareng dengan orang dari pesawat, seperti itu ya. Baik, selanjutnya seperti yang Ibu sampaikan tadi di awal, bahwasannya akan ada reward untuk kelompok yang paling meriah. Untuk menentukan kelompok yang paling meriah, Ibu minta bantuan kalian untuk menilai tim dari teman-teman kalian untuk dengan bertepuk tangan, seperti itu ya. Baik, Bu. Yang pertama untuk kelompok Natalis, mana suara tepuk tangannya? Mas Natalis. Terdengar berapa penonton? 1000 penonton. Ya. Baik, untuk kelompok mortalitas, mana tepuk tangannya? Ada 1500 penonton, lumayan rame ya. Yang terakhir, untuk kelompok migrasi, mana tepuk tangannya? 5 juta penonton. Waduh, berarti pemenangnya adalah kelompok migrasi. Untuk mengirimkan anggotanya menerima hadiah dari Ibu ya. Kemudian, silakan anak-anak membuka grup WA-nya.
Ayo dibuka dulu Google-nya. Ibu sudah mengirimkan link kuis dengan kode QR untuk dikerjakan setiap masing-masing individu. Nah, ini waktunya mau 5 menit atau 10 menit? 10. Besok ya, segera dibuka, dikerjakan sekarang ya Nana ya. Baik, Bu. Sudah selesai mengerjakan kuis semuanya? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya dari murid-murid, adakah yang masih belum paham? Ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Saya izin bertanya, apakah dinamika penduduk itu dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi di masyarakat? Pertanyaan bagus. Terima kasih kepada Indiani yang sudah mau bertanya. Ibu jelaskan secara singkat ya. Dinamika penduduk ini tentu saja berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi. Jadi ketika jumlah penduduk semakin besar, otomatis juga perlu diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai, sehingga dapat menjadi modal bagi pertumbuhan ekonomi. Bagaimana Mbak Indiani? Apakah cukup paham? Paham, Bu. Terima kasih. Baik, bisa dipahami ya semuanya? Bisa, Bu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian bisa baca dan memahami. Karena minggu depan kita akan melakukan penilaian akhir. Seperti itu ya. Baik, Bu. Oke. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, seperti yang di awal tadi, Ibu akan mempersilahkan murid-murid Ibu untuk memimpin doa. Adakah yang mau suka relawan untuk memimpin doa? Saya, Bu. Oke, Mbak Ulan bisa dipimpin. Silakan Mbak Ulan. Untuk mengakhiri kegiatan belajar pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Sikap sempurna berdoa mulai. Berdoa cukup. Baik, terima kasih Mulan karena telah memimpin doa. Akhirnya kita telah selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan kita belajar mengajar pada pagi hari ini, Ibu ucapkan mohon maaf jika Ibu memiliki banyak kekurangan, kesalahan dalam menyampaikan materi ini. Baiklah, terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.